zoom, break, test. So dia break balik. So sekarang dia datang test. So sebab inilah saya entry dekat sini. Okay, ini ada satu zone A, B, C. Di atas sini dia break B dekat sini, dan dia entry dekat sini untuk sell. Lepas tu dia datang break, dia datang atas, dia datang, dia break atas, dan kemudian dia datang balik. So saya punya zone dekat sini lah. So kalau dia break out sini, saya kena cut loss, dan saya punya sebelum mencari entry lagi buy dekat sini. Kita tengok nanti macam mana. Semoga ada rezeki. Kalau kita tengok Fibonacci pun, dia dah retrace sebanyak sampai 50, dekat 50. Tapi the best entry sebenarnya dekat line 38.2 dengan line 20 banyak. Okay, so kita tengok macam mana. Kalau diikutkan saya punya entry ni, kira entry lawan trend. Sebab kita tengok dekat sini, kita ada A dan kita ada B dan kita ada C. So dekat sini C masih lagi menghala turun ni. So dan kita punya analisis, kalau dia nak naik, dia sepatutnya break dekat sini lah. Ok, so sekarang ni adalah entry lawan trend. So agak berisiko. So agak dia, sebab dia agak berisiko, saya kita tengok macam mana. So kalau ikutkan sekarang, saya dah positif 11 pip. Pada 50 poin, iaitu 5 pip. Memang agak berisiko sebabnya sini. Agak berisiko sebab sini dia dah buat ABC menurun. Dia dah buat ABC menurun dekat sini. A,
Okay, yang sekarang dah 22 feet ni. So sekarang dah 22 feet. Rasa better saya close lah. Sebab ini dah saya tak lawan trend. Saya tak lawan trend, so saya tak berani nak hold. So saya close saja 21 pip. So itu saja. Scalping gold. Thank you. And let me do a subscribe, guys.